Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita acaranya berbagi sayur gratis di sekitaran lingkungan saya, teman-teman. Semoga berbagi sayur ini bermanfaat untuk warga sekitar. Alhamdulillah, selamat pagi teman-teman semua. Pada hari ini, hari Jumat 19 November 2021, saya bersama warga RT saya ini membagikan sayur gratis pada masyarakat atau warga sekitar yang membutuhkan sayuran ataupun yang mau silakan ambil, datang ke sini teman ya. Tepatnya di Dusun Templek, Desa Ngadungan, Kecamatan Uncu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Baik teman-teman ya, seperti ini. Kalau tiap hari Jumat selalu membagikan sayuran gratis. Jadi kegiatan ini sebenarnya sudah ada 2 tahun lebih dilaksanakan, akan tapi tidak setiap Jumat saya upload teman-teman ya kegiatan ini. Jadi untuk ibu-ibu biasanya persiapannya setelah sholat subuh, setelah itu dikemasi dan dibagikan sekitar jam setengah 6 atau jam 6 pagi. Jadi mulai jam setengah 6 sudah banyak sekali warga sekitar yang mau ambil sayuran ini. Alhamdulillah hari ini suasana atau cuaca segar sekali. Pagi hari ini sangat ramai dengan warga sekitar yang mengambil sayuran. Semoga saja sayuran ini bermanfaat untuk warga sekitar yang membutuhkan. Jadi banyak sekali, tidak hanya sekitaran RT saya saja ini, tapi juga RT lain ataupun dusun lain yang mengambil. Monggo untuk teman-teman semua yang mau ambil silahkan, mumpung tiap Jumat gratis. Banyak sekali sayur-sayuran, ada berapa paket, ada kangkung, ada bayam, ada sawi, dan sop-sopan, dan banyak lagi sayuran yang lain. Baik teman, untuk informasi dan berbagi sayur ini semoga bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi, tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga ini bermanfaat untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dang, ayo. Ya, eh. Lagi Mbak Jojane iki, Mbak. Iku lho. Wes ora tutup Pak Dirman. Iya. Mbak Suri lara tadi po, Mbak? Tadi jupo ta? Ayo, reso gawe Mbak Suri. Ayo dibelekin engke sego wong mulai.
alhamdulillah hari ini untuk berbagi sayur sudah habis, tinggal sedikit. Semoga berkah untuk semuanya, ya rabbal alamin.